Eh, kamu ini udah gila ya? Karena Mas Ramon pemilik hotel ini. Kemungkinan besar anak ibu mengalami kebutaan. Jadi gimana hasilnya, Pak? Siapa anak yang membuat anak saya buta? Suci. Terus kamu bisa apa? Saya bisa masak, Pak. Nyapu, ngepel, dan... Kamu mau jadi pembantu? Iya, Pak. Emangnya kamu nggak punya kalian lain yang lebih bonafit? Bonafit itu kerjaan apa, Pak? Iya. Dia sendiri kok yang cerita. Karena itu dia pergi dari rumah majikannya dulu. Tapi... Pergi kamu, pergi! Jadi Mario gimana dong, Pak? Udah lama, Mama tenang dulu aja. Papa! Eh, sayang. Aduh! Kangen juga nih, seharian gak ketemu. Saya dengar anak itu yang nyerang Mario. Saya jadi pengen mukul aja. Terus gimana keputusan kalian? Nanti kita lihat dulu. Kita juga harus tanya sama Mario. Ngapain mesti tanya Mario segala? Udah jelas-jelas anak itu yang salah. Dia udah bikin anak kalian buta. Iya, Mbak. Kita juga lagi mikirin. Mikir apa lagi sih? Usir dia dari rumah ini. Kalau saya yang jadi mamanya Mario, saya akan jeblosin dia ke penjara biar dia tahu rasa. Sekarang, kemana tuh anak? Tadi pergi sama Bang Mansur. Tuh kan, itu berdua emang pas. Yang satu bego, yang satu babal. Kalian punya pembantu, semuanya pada nggak beres. Bang Mastur katanya mau nemenin Suci ke rumah sakit. Udah, Ci. Bang Mastur nggak bisa nganterin. Ini udah malam, besok aja ya. Tapi kan Abang udah janji, kalau besok Nyonya kan ke sana, pasti Suci nggak boleh masuk. Sekarang aja, Bang Mastur, ayo. Gimana ya? Kalau Abang nggak bisa nganter Suci, nggak apa-apa. Biar Suci aja sendiri yang pergi. Ya ampun, Ci. Mendingan besok aja. Walaupun kamu ke sana nanti tutup rumah sakitnya. Malam-malam begini kamu mau naik apa, Ci? Jalan kaki. Mau jalan kaki? Mau telapak kaki lebar. Nanti kalau sampai sana tutup. Biarin aja, Suci mau lari. Ci, Ci. Waduh, mana sih dah? Gua biarin, gua kesian. Gua kejar, gua ngokat lari. Aduh. Udah, gua susul aja. Aduh, capek banget. Tapi aku gak boleh capek. Aku harus ketemu Mario sekarang. Cik! Cik, tungguin! Waduh, kambuh lagi dah encok gua. Gua terusin gak ya? Ah, kagak dah. Tapi, gua kesian. Yaudah. Cik! 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 Cik, udah Cik. Gue dengar kuat, Cik. Aduh, kepala gue kunang-kunang nih. Aduh, gue pingsan nih, Cik. Gue pingsan. Aku yakin, Pak Ramon itu gak mungkin terima aku kerja. Persyaratan untuk kerja di hotelnya aja susah banget. Harus bisa bahasa Inggris lah, komputer lah. Terus harus bisa bonafit segala. Apaan tuh bonafit? Sari, boleh saya masuk? Silahkan, Pak. Sari, bagaimana hasil obrolan kamu dengan Mas Ramon? Saya nggak ngerti, Pak. Pak Ramon itu orangnya aneh banget. Saya nggak tahu deh apa yang ada di pikiran dia. Sudah, kamu sabar saja.
Mas Ramon itu sebenarnya anaknya baik sekali. Tapi ya agak sedikit angkuh. Sedikit gimana, Pak? Dia tuh orangnya angkuh banget. Saya nggak tahu bisa kerja di sini atau enggak. Ya sudah, kita lihat saja besok apa dia akan ambil keputusan atau enggak. Sekarang kamu istirahat ya. Makasih, Pak. Terus kamu bisa apa? Saya bisa masak, Pak. Nyapu, ngepel, dan... Kamu mau jadi pembantu? Iya, Pak. Gadis itu polos sekali. Pak Rudi benar. Dia punya semangat untuk kerja. Tapi, aku harus kasih dia kerjaan apa? Kalau karyawan-karyawanku tahu dia hanya lulusan SMP, matilah aku. Bang. Wah, ada apa nih? Gak tau nih, dia tadi pingsan. Pingsan? Tahu nih, abang kenal apa dia? Wah, ini kan si Mastur. Bang yakin, bang? Wah, yakin. Yakin bener nih. Yang punya moncong kayak gini di dunia ini cuma satu. Cuma si Mastur nih. Terus gimana nih, bang? Oh iya, gue tahu caranya. Tur, mau sate kagak lo? Mana, mana? Mana satenya? Mana? Wuuuuh! Sate aja mau! Hei, tadi nawarin! Hei, ngapain kamu? Saya kesini lagi nyari kamar Mario, Pak. Kamar pasien? Pak, saya mohon, Pak. Izinkan saya ketemu sama dia, Pak. Ini penting, Pak. Pak, tolong, Pak. Sudah, besok saja. Siang-siang. Ayo pulang. Mario, maafin aku ya. Mario, kamu kok belum tidur? Ini jam berapa? Ini udah malam, Mario. Sekarang aku gak bisa bedain mana yang siang dan mana yang malam. Suci, kamu kenapa nangis? Maafkan aku, Mario. Tadi mama bilang kamu ya yang udah nyiram aku. Kamu percaya aku kan? Aku juga gak tahu. Waktu aku nyari kamu, tahu-tahu di depan pintu laboratorium ada yang nyiram aku. Lebih baik aku mati sekarang, Mario, daripada aku harus menyakiti kamu. Jadi, siapa menurut kamu? Aku gak berani menuduh, Mario. Tapi aku sumpah, itu bukan aku. Sumpah, Mario, demi Tuhan. Terus, siapa yang nyuruh kamu ke laboratorium? Tono. Tono juga menuduh aku. Kenapa begitu? Aku mengira anak-anak itu sudah saling janjian. Anak-anak? Siapa? Aku gak berani menuduh, Mario. Tadi semuanya pada ke kantor kepala sekolah. Maksud Risma. Risma menuduh aku. Monita. Nita juga menuduh aku. Kalau kamu gak salah, kenapa kamu gak jawab? Aku udah jawab, Mario. Tapi aku kalah. Aku gak bisa bantah mereka. Yang bikin aku sedih, Mama kamu percaya sama mereka. Aku
aku akan tanya teman-teman kamu, terutama si Tono. Suci, dari mana kamu? Dari rumah sakit, Nyonya. Ngapain kamu ke rumah sakit? Kamu mau bikin Mario celaka lagi ya? Hah? Ma, ada apa sih, Ma? Malam-malam ribut. Anak ini, Pa. Anak ini berani-beraninya jenguk Mario ke rumah sakit. Suci, sebetulnya ada apa kamu menemui Mario? Saya sebenarnya cuma mau nanya sama Mario, Pak. Tanya apa? Barangkali Mario tahu, Bu. Siapa yang nyiram dia? Sudahlah, Suci. Nggak usah ngomongin itu lagi. Saya bisa marah nanti. Masih bagus kamu cuma diskorsing. Untung nggak dikeluarin. Tapi Mario bicara sendiri. Bicara apa? Mario minta kepala sekolah untuk mempertemukan kita semua sama Tono. Sebab Mario nggak percaya kalau saya yang nyiram dia. Jadi, kamu bisa membuktikan kalau kamu nggak bersalah? Iya, Pak. Suci, saya kasih kamu kesempatan. Buktikan kalau kamu memang tidak bersalah. Kalau kamu tidak bisa, lebih baik kamu keluar dari sini. Mario, Papa yakin kamu anak yang kuat. Sabar ya, Nat. Ini sementara kok. Kamu pasti bisa melihat lagi. Mario, kita pulang ya, sayang. Ma, Suci mana? Kamu ngapain sih nanyain dia? Semalam dia bilang dia akan dikeluarkan dari sekolah. Itu terserah kepala sekolah. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi belum tentu Suci yang salah, Ma. Tapi semua saksi sudah memberatkan Suci, Mario. Dia pantas dapat hukuman. Sudah. Ayo kita pulang aja, yuk. Suster, tolong bantu. Baik, Pak. Enak. Robi. Kakak. Robi, tolong antar kakakmu ke kamar ya. Iya, Pak. Buka. Kalau Mario nggak bisa ngelihat, gimana dia bisa sekolah? Ini semua gara-gara anak kurang ajar itu. Emang dasar bodoh tuh anak. Duh, Suci, kamu kok udah pulang? Saya nggak boleh sekolah dulu, Pak. Sampai nanti ada orang tua yang menjamin saya. Jadi benar kan? Kamu yang membuat mata Mario buta? Buktinya kamu dihukum tidak boleh sekolah. Itu artinya kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Tapi Bu, bukan saya yang salah. Sonia, mendingan kamu jeblosin aja tuh anak ke penjara. Anak kurang ajar kayak gitu nggak bisa dikasihanin. Cukup. Jangan pakai emosi kalau menyelesaikan masalah. Suci, selama Mario belum menyatakan kamu itu berbuat, kamu masih boleh tinggal di sini. Tapi nanti, kalau Mario bilang kamu yang mencelakakan dia, saya sendiri akan menyerahkan kamu ke polisi.
maafin Sari, Bu. Sari terpaksa ninggalin Ibu karena Sari nggak tahan sama sikap Bapak yang maunya memaksa kehendak sendiri. Bang Arman, kenapa Abang gak nepatin janji kalau kita akan berangkat ke Jakarta sama-sama? Sari udah nunggu, Bang, tapi Abang gak datang. Abang tega. Hei! Sedang apa kamu di sini? Malam-malam gini nangis. Suara kamu tuh bisa dikira suara kuntilanak, tau nggak? Ntar dikira hotel ini ada hantunya lagi. Maaf, Tuan. Kenapa nangis? Ingat pacar ya? Enggak, Tuan. Saya ingat keluarga saya di kampung. Kenapa kamu nggak pulang kampung aja? Saya mau nyari pekerjaan, Tuan. Kerja apaan? Kamu tuh cuma lulusan SMP tuh bisa apa? Walaupun saya nggak diterima di tempat ini, saya akan cari pekerjaan di tempat lain. Mana bisa dapat? Belum dapat juga, kau pasti udah ngeluh pengen pulang. Untuk orang sekaya Tuan, mungkin iya. Karena Tuan nggak pernah ngerasain susahnya hidup seperti saya. Maksud kamu apa? Saya nggak perlu menjelaskan lagi. Saya yakin Tuan mengerti. Tuan kan sekolah tinggi. Pasti Tuan cerdas mengartikan kata-kata saya. Permisi. Perempuan aneh. Untuk orang sekaya Tuan, mungkin iya. Karena Tuan nggak pernah ngerasain susahnya hidup seperti saya. Dari luar, gadis itu nampak biasa aja. Tapi apa ya, daya tarik yang luar biasa, yang aku nggak tahu datangnya dari mana. Pak Ramon nggak mungkin terima aku kerja di sini. Jadi, buat apa aku lama-lama di sini? Pokoknya, aku harus pergi dan cari pekerjaan di tempat lain. Silakan masuk, Pak. Kamu mau kemana? Saya mau pergi dari tempat ini, Pak. Karena saya nggak mungkin diterima kerja sama Tuan Ramon. Loh, justru saya datang ke sini bawa kabar baik. Kamu bisa kerja. Kerja, Pak, di tempat ini. Mulai besok kamu sudah bisa kerja. Tapi kamu besok menghadap dia dulu besok pagi. Makasih ya, Pak. Saya permisi dulu, Sari. Iya, Pak. Makasih ya Allah. Kenapa semua orang jahat sama aku? Dulu Mbak Saripa, Nyonya Rati, Nonita. Kenapa sekarang mamanya Mario jahat sama aku? Ibu, maafin Suci. Suci gak bisa ngirim obat buat Ibu. Suci tahu Ibu pasti sakit. Terus dong, kan abang jadi ikut sedih.
Suci sedih karena gak ada yang percaya sama Suci. Kalau bukan Suci yang ingin sama Rio. Abang percaya kok. Semuanya kan belum terbukti benar. Jadi kamu gak usah sedih. Tapi Suci dihukum sama sekolah. Suci gak boleh sekolah. Gak boleh sekolah? Enak dong. Berarti kamu bisa jualan dari pagi. Tapi Suci gak dapet ilmu, Bang. Cik, makan dulu. Kita terusin lagi nangisnya, kalau udah makan ya. Sayang, kamu yakin mau masuk sekolah? Iya, Ma. Daripada di rumah terus, bosen. Lagian, ntar ketinggalan pelajaran lagi. Kamu kan belum bisa lihat. Apalagi untuk menulis, Mario. Tapi kan, aku masih bisa denger, Pa. Ya udah, kita berangkat sekarang ya. Ma, nanti Mama anterin Robby ke sekolah ya. Iya, Pa. Tunggu, Pa. Suci mana? Mario, kamu nggak usah peduliin dia lagi. Kamu berangkat aja duluan ya. Loh, bukannya dulu Mama yang nyuruh aku berangkat bareng sama Suci? Mungkin Suci udah berangkat duluan, Mario. Oh. Yuk berangkat ya. Ma, berangkat dulu ya, Ma. Hati-hati ya, sayang. Mbak, Mbak, Mbak. Kamu Sari, kan? Iya, Mbak. Tadinya saya mau memberikan ini ke kamar kamu. Ini titipan dari Pak Ramon. Nanti kamu ditunggu Pak Ramon di kamarnya. Apa? Di kamarnya? Katanya di ruang kerjanya. Ruang kerjanya bisa di mana aja. Bisa di kantornya, bisa di kamarnya. Maklum, dia yang punya hotel. Sudah ya, saya mau pergi dulu. Jangan lupa nanti kamu pakai seragam ini waktu kamu mau ke kamarnya. Makasih ya, Mbak. Mario, Ardi, ini pasti kamu. Iya. Pa? Iya. Aku biar sama Ardi masuknya. Oh, ya udah. Papa berangkat dulu ya. Ardi, titip Mario ya. Pasti Om. Mario, tadi aku tanya kamu sama Suci. Suci mana? Tadi dia jualan di depan sekolah. Katanya dia nggak bisa sekolah untuk sementara. Apakah benar Suci yang celakain kamu? Aku rasa bukan dia yang ngelakuin itu. Suci juga ngomong gitu. Katanya Tona yang nyuruh dia ke lab. Aku masih ingat suara itu. Cik, kamu dipanggil sama guru di ruangan lab. Cepetan. Sama siapa? Udah cepet. Ardi, kamu membantu aku kan? Bantu? Bantu apa? Aku yakin, Tono tahu semuanya. Tolong ya, tanyain Tono. Terus kamu? Aku mau ngadep kepala sekolah nanti siang. Yaudah deh, yuk kita masuk ke kelas. Masuk. Pagi, Pak. Ngapain berdiri situ? Sini. Tutup pintunya lagi. Kenapa harus ditutup, Pak? Kita kan cuma berdua. Alangkah baiknya pintu ini dibuka. Jadi nggak timbul fitnah. Ini kamar saya. Jadi kalau saya suruh kamu tutup pintu, tutup pintunya. Cepat tutup pintunya. Ngapain berdiri di situ? Sini.
Pasti kamu udah tahu kan, bahwa hari ini kamu sudah mulai bekerja. Kamu saya terima bekerja sebagai room service. Itu apaan, Pak? Room service itu tukang bersih-bersih kamar. Wah, jadi saya udah diterima jadi pembantu, Pak. Ya, pembantu. Pembantu. Eh, Tono, sini. Dapan. Kamu tahu kan Suci nggak bisa sekolah untuk sementara? Aku nggak ada urusan sama dia. Jelas ada dong. Kamu pikir? Mario nggak tahu kalau kamu yang ngajak Suci untuk datang ke lab. Hari ini Mario udah masuk sekolah. Dan dia mau menghadap kepala sekolah. Kalau kamu nggak mau ngaku, justru kamu yang dapat sanksi dari kepala sekolah. Ngerti kamu? Gawat deh. Tapa. Kamu kenapa? Kayak dikejar hantu aja. Mario udah masuk sekolah. Terus kenapa? Waktu aku manggil Suci, ada Mario. Jadi Mario tahu kalau aku yang nyuruh Suci ke lab. Nah, sekarang Mario mau menghadap kepala sekolah. Aku takut kalau kepala sekolah menghukum aku, karena aku sudah bohong. Aku nggak peduli Mario mau bilang apa sama kepala sekolah. Tapi aku harap rahasia kita ini jangan sampai terbongkar. Tetapi kamu tinggal bilang kalau Mario itu salah lihat. Bukan kamu yang manggil Suci waktu itu. Aduh, kalau udah kayak gini mau gimana lagi dong? Jujur, aku udah gak bisa bantuin lagi nih. Aduh. Lihat gimana aku nih? Aku jadi pusing banget. Mario, kamu cari siapa? Saya mau ketemu sama Pak Kepala Sekolah, Bu. Wah, kebetulan Bapak Kepala Sekolah sedang ada rapat di kantor Dinas Pendidikan. Kira-kira baliknya kapan ya, Bu? Wah, saya kurang tahu, Mario. Tapi kalau kamu ada perlu, kamu bisa datang kembali lagi besok. Iya, makasih ya, Bu. Kembali. Sabar ya. Hari ini saya membawa pegawai baru. Namanya Sari. Dia bekerja sebagai room service. Maaf, Pak. Dia mau kita tempatin di kelas eksekutif, VIP atau... Itu bukan urusan kamu. Yang penting, sekarang kamu kasih tahu peraturan di sini. Setelah itu, suruh dia beresin kamar saya. Baik, Pak. Kamu mau kemana? Kamu gabung sama mereka dan dengerin pengarahan dari saya. Kalian semua denger kan? Hotel kita ini sudah bagus di mata tamu-tamu kita. Maka saya harap kita semua dapat menjaga nama baik hotel ini dengan cara memberikan pelayanan yang sangat baik kepada tamu kita. Sari, kamu bisa mulai bekerja. Sekarang kamu bereskan ruang pribadi Pak Ramon. Tapi hati-hati, di situ banyak sekali barang berharga. Sekali aja kamu lakukan kesalahan, saya nggak berani jamin besok kamu masih bisa kerja di sini atau enggak. Oke semuanya, selamat bekerja. Selamat pagi. Misi. Misi.
kamar mandi belum? Sari! Kamu kok kurang ajar sekali sih? Masuk kamar mandi orang, bukan diketuk dulu. Maaf, Pak. Saya nggak tahu kalau Bapak ada di dalam. Ah, udah sekarang cepet keluar. Dan bawain saya makanan. Iya, Pak. Sekali anak itu menata kamar ini. Biarpun dia orang kampung, tapi seleranya tinggi juga. Bisa sekolah. Oh, jadi hari ini Mario udah masuk sekolah? Iya, Mbak. Suci? Dari mana kamu? Saya habis dagang di sekolahan. Kamu itu kalau kerja, kerja aja ya. Nggak usah macam-macam. Pakai acara ngobjek di luar segala lagi. Udah ke dapur sana kamu? Enak banget ya, baru kerja di sini. Udah deket-deket sama yang punya hotel. Iya, kita aja yang udah lama di sini, boro-boro bisa deketin. Ngajak ngobrol aja, terus saya minta ampun. Ya maklum lah, kata orang nih ya, kalau baru datang dari kampung, ilmu peletnya masih kuat. Lagian, kok mau sih jadi piaraannya bos? Lagi, siapa sih yang bisa nolak? Udah orangnya ganteng, dia juga punya banyak duit. Gue juga mau kali. Iya, tapi ilmu telat lo kalah sama anak yang baru datang dari kampung. Ada yang kesinggung tuh. Maaf, Mbak. Tadi saya benar-benar nggak lihat. Kamarnya Pak Ramon lo beresin belum? Udah, Mbak. Bagaimana dengan makan malamnya? Dia udah pesan sama kamu? Belum, Mbak. Pak Ramon belum ngasih tahu menu makanannya apa. Ya kamu tanyalah. Males banget sih. Maaf ya, Mbak. Maaf, maaf. Cepat tanya. Abis itu kamu siapin apa yang dipesan. Ngerti? Iya, Mbak. Mario, kamu jangan turun. Kamu pasti mau belajar. Aku yang bacain ya. Suci. Tadi aku belum ketemu sama Pak Kepala Sekolah. Jadi besok aku coba ketemu di ruangannya lagi ya. Suci, kamu kok diam? Terima kasih ya Mario, kamu mau bantuin aku. Cik,
Kamu kenapa ngelamun? Aku mesti kerja apa lagi? Uang ini gak cukup buat beli obat ibu. Kecil-kecil udah mau bantuin keluarga kerja. Nah, Cik, abang mau bantuin. Bantu apa, Bang? Kamu jangan cuma jualan kue aja, tapi mainan. Ntar abang bantuin cari di pasar murah, ya? Itu kan perlu modal besar, Bang. Ya, gampang masalah modal, mah. Nanti abang yang ngasih duitnya, ya? Makasih ya, Bang. Makasih. Suci nggak nyangka ternyata masih ada orang yang baik sama Suci. Makasih ya, Bang. Sama-sama, Ci. Weh, Bang Mastur. Nangis bohong. Masa nangis nggak ada air matanya? Ci, nangis itu nggak bisa diukur dengan air mata. Banyak orang nangis keluar air mata, tapi air mata buaya. Abang tulus dari hati. Abang bangga sama kamu. Maafin Omi ya, Bang. Mario, katanya kemarin kamu mencari saya, ya? Iya, Pak. Apa ada yang ingin kamu bicarakan pada saya? Tentang Suci, Pak. Suci? Kamu jangan khawatir. Suci sudah saya berikan sanksi. Karena dia telah mencelakai kamu. Justru itu. Saya kesini mau ngomong. Kalau Suci itu telah menolong saya. Apa? Bukankah Suci yang telah... Pak, waktu itu saya dan Suci mau pulang. Terus ada temannya yang namanya Tono manggil dia dan katanya Suci dipanggil oleh guru praktek di lab. Maaf, Pak. Sebaiknya kita panggil Tono aja. Oh, iya. Baik, baik. Kalian tunggu di sini dulu. Saya akan panggil Tono. Iya, Pak. Sini kamu. Tono. Mario sudah cerita semuanya kepada saya. Bahwa kamu yang minta Suci datang ke ruang lab dan mengatakan bahwa guru praktik menunggu di sana. Saya tidak suka punya murid yang pembohong. Kamu katakan bukan kamu yang memanggil Suci. Iya kan? Saya... Pak, sepertinya Tono ditekan oleh seseorang supaya dia tidak bilang apa yang sebenarnya terjadi. Tono, saya minta kamu ceritakan yang sebenarnya siapa yang mencelakai Mario. Hayo, katakan. Kalau tidak, kamu akan saya berikan hukuman. Jangan, Pak. Jangan hukum saya. Hayo, cepat. Baik, Pak. Saya akan mengaku bahwa saya yang nyuruh Suci ke ruangan lab. Tapi saya disuruh... sama wanita dan Risma.